দেখ দেখন লোকন লোকন দেখন 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 লো। Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Kali ini kami berada lagi di puncak gunung teman-teman dengan ketinggian kurang lebih 104 sampai 100 10 mdpl dan ini penampakan kebun kami yang berada tepat di puncak teman-teman dan seperti teman-teman bisa lihat ini pisang kami uh, tadi kami melakukan penyemprotan rumput uh, sekitarnya sini tiba-tiba kami menemukan ini jantung pisang akhirnya teman-teman Luar biasa, akhirnya penantian kami selama enam bulan membuahkan hasil. Kami tetap bersyukur, teman-teman. Walau sekecil apapun pekerjaan kami, atas kecil apapun pendapatan kami, kami tetap syukuri, teman-teman. Ini kalau di daerah kami namanya pisang marlin, yang terkenal dengan sebutan juga pisang cepat, teman-teman. Kami menanamnya lalu, kurang lebih 6 bulan yang lalu teman-teman, lebih kecil lagi daripada ini, satu pohon saja, satu lubang teman-teman, selain pisang ini kami juga menanam berapa jenis pisang lainnya seperti ini, kebetulan ini di medan yang agak gampang kami mengambil piunya, kami perlihatkan saja yang di depan-depan sini teman-teman itu jenis lain rupanya sudah mulai keluar jantung dan ada buahnya sudah teman-teman ini uh, setelah enam bulan yang lalu kami tanam ini fungsi utamanya karena kami umat Hindu yang notabene orang Bali teman-teman adat kami selalu Mengikut sertakan upacara acara adat, teman-teman. Secara -teman. keagamaan dengan adat Bali selalu memerlukan pisang begini. Kalau besaran nilai nominalnya, nominalnya teman-teman ini mungkin teman-teman akan berpikir untuk membawa pisang dari lembah sana yang kami pikul untuk kami tanam di puncak pegunungan seperti ini. Untuk satu tundunnya pisang yang sudah Tua, teman-teman, buah pisang satu tundun yang sudah tua. Kisaran rp rupiah saja ini, teman-teman. Kisaran Rp5.000, rupiah Tetapi kami sengaja menanamnya, walaupun harganya, harga ekonominya tidak begitu menjanjikan. Daripada kami membelinya nanti lebih baik, kami menanamnya sendiri, teman-teman. Setidaknya yang Rp5.000 dapat kami belanjakan untuk keperluan yang lain. Nah, di samping untuk kami cari buahnya, uh, uh, di sini kami utamakan untuk uh, sebagai pelindung teman-teman, pelindung uh, semacam ini kakao, bibit pala yang uh, ini selang-seling teman-teman, kakao, pala, kakao, papa, pala lagi teman-teman. Ini di antara jalur durian, durian seperti itu kami sisip kakao. Karena ini tempatnya di puncak, tentu kebun kami akan sangat apol kena sinaran, kena sin paparan sinar matahari, teman-teman. Jadi kami antisipasi dengan menanam berapa pelindung, misalnya gamal, gamal ataupun pisang ini, teman-teman. Karena kami tidak mempunyai ternak kambing, jadi kami lebih fokus ke tanaman pisang semacam ini, pisang yang pendek-pendek saja semacam itu yang kurang lebih kami tanam dari enam bulan yang lalu kami cicil-cicil teman-teman tiap ke gunung kadang kami bawa dua tiga ataupun satu ini pakai pisang marlin dan sudah berbuah karena ini tanahnya sangat kering teman-teman kami harapkan nanti ketika pisangnya sudah mulai rimbun sudah beranak binak lagi ini ini bisa juga menghalau laju tumbuhnya gulma semacam ini ini baru satu bulan kami semprot teman-teman tapi gulmanya sudah tinggi dan kebetulan tadi kami sudah balas semprot kembali karena ada beberapa rumput jahat yang kami lihat di sini seperti teki dan tali hutan teman-teman ini sama pisang marlin pisang marlin ini kakaonya mungkin kurang lebih jaraknya 3 meteran dari pohon pisang ini teman -teman. nah, semacam ini ini sedikit gambaran kami perlunya menanam pelindung ketika mulai menanam tanaman tahunan seperti durian apalah ataupun kakao teman-teman di samping untuk Membuat lahan kita menjadi teduh, bisa menghambat pertumbuhan gulma, dan buahnya juga bisa kita manfaatkan, teman-teman. Semacam itu. Jadi mungkin karena hari sudah sore dan mendung juga, teman-teman, rupanya akan turun hujan lagi. Video hari ini kami cukupkan saja. Semoga menginspirasi bagi kawan-kawanku petani pemula. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video kami berikutnya.